Pemirsa, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Dhani Anwar meninggal dunia pagi tadi di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Sempat beredar kabar almarhum meninggal karena COVID-19. Hal ini dibantah humas fraksi PKS yang menyatakan almarhum meninggal karena penyakit diabetes. Siang tadi, rekan dan kerabat menyampaikan bela sungkawa di kediaman almarhum Dhani Anwar, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gali Putra melaporkan anggota fraksi PKS ini meninggal Senin pagi tadi di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Humas fraksi PKS Zakaria menyatakan pria 54 tahun ini meninggal karena penyakit diabetes. Namun kepada tim liputan CNN Indonesia, Reza Ramadan dan Indra Raharja, pagi tadi melalui sambungan telepon, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menyebut almarhum meninggal karena COVID-19. Almarhum dimakamkan siang tadi di TPU Karet Bifak, Tanah Abang. Sementara itu gedung DPRD yang direncanakan akan dibuka pada hari ini dibatalkan, termasuk rapat Komisi B yang sudah dijadwalkan hari ini. Penutupan gedung pun diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus dan langsung dilakukan disinfeksi oleh petugas.